So guys, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, nge-vlog lagi. Jadi hari ini kita Sun Mori, Road Glide performance tiga-tiganya. Gua hari ini padahal gak mau pakai Road Glide, cuman disuruh King biar kita samaan tiga-tiganya pakai Road Glide hitam. Asik ya. Ada yang CVO, ada yang special dan special lagi. Yang ini specialnya belum ganti lampu depan, yang itu udah ganti ala-ala LED baha ya. Yang ini udah CVO, standar CVO kayak yang tiap hari kita pakai di Kulon Progo. Kita mau jalan-jalan, manasin motor ya. Road glide, road glide-an, mungkin ke Sensi dan lain sebagainya. Stay tune aja terus guys, keseruan kita main road glide, road glide-an Sun Mori kali ini. Temanya full road glide. Ikutin terus guys, stay tune terus. Kita mau seru-seruan pakai road glide. Oke, gue harga 700. Ikutin terus. Keren tuh BMW-nya. Keren, custom. Let's go, let's go. Oke, kita jalan. Anak-anak udah regrouping di depan. Kita tiga road glide performance pakai Kraus semua. Jalan-jalan. Kasih MC King kami lagi menyuruh anggotanya pakai road glide, road glide-an. Karena road glide yang lain masih ketinggalan di Kulon Progo, belum di storing, belum digendong ke Jakarta. Jadi ini yang di Jakarta-Jakarta aja kita keluarin. Seru ya tapi ya, kalau kita ridingnya bareng teman-teman dan motornya sama. Bergaya sama ya minimal, walaupun motornya beda, tapi kalau gila, udah SLS guys. SLS dari Kulon Progo belum pernah gue pakai lagi, kemarin akinya sempat ngedrop. Jadi akinya memang sudah umur, udah setahun lebih kan. Waktunya diganti, ya pas banget yang ngambek abis Kulon Progo. Ya udah, kita jadi kemarin abis ganti acu, sekarang kita pakai lagi dia. Aduh, ini udah agak kesiangan sih. Cuman stay tune aja terus, mudah-mudahan banyak pemandangan-pemandangan menarik ya. Gue harga 700 dari Kemang. Ciao ciao. Nah guys, kita udah sampai di daerah Senayan ya. Banyak dibuang-buang karena ini ya, Car Free Day. Cuman kita jalan terus aja ya. Kita arah ke Sensi. Bandel dikit ya, udah lama gak filtering nih. Lama gak bawa motor, begitulah ya, kasih MC. Enggak, kita enggak pakai toet-toetan, enggak. Cuma mau manasin motor, guys. Lama enggak motoran ya begini deh. Jadi kita mau arah ke Sensi karena ditutup banyak car free day-an ya. Kita jadi menikmati jalan aja ya. Cukup ramai sih, cukup macet pagi ini. Kita lihat ya nanti di Sensi ramai apa enggak. Gua mau cari sarapan ya yang pasti ya. King juga sepertinya sudah cukup kelaparan ya. Oke, kita ambil kanan sini, teng, masuk sini, peng. Bandel sekali ya road glide 700 ini ya. Udah lama nggak bawa motor, sekali bawa motor begini itu, aduh, ngawur. Ada Ducati MV, keren. Kita mau jalan ke arah Sensi, ini kita masuk ke Patbun. Kita kanan sini guys. Oke. Awas nih ada Innova yang gue lihat. Oke. Thank you Pak Innova. Masuk. Tang, tang, tang. Pada boncengan semua gitu ya, yang pakai motor batangan. Gua doang nih pakai motor batangan. Ini batangan apa enggak ya kalau kayak gini? Pada yang lain-lain pada boncengan-boncengan, gue perhatiin dari tadi pada bawa ukti-ukti. Gue doang nih kayaknya yang nggak boncengan. Ini ada rame sih sekarang, gue nggak tahu ya. Dulu tuh di Sensi tuh ramai banget anak-anak motor yang kayak modelan Aerox ya, skuter-skuter gitu, terus motor-motor kayak Veyring 150cc-an banyak dulu. Sekarang gue nggak tahu pada kemana ya, karena dulu sempat diusir-usirin juga dari Paun ya. Gue udah cukup lama nggak melihat keberadaan grup-grup yang seperti itu ya. Nah, ini kita mau ke arah Sensi ya, sampai Sensi nih. Gue nggak ngerti nih, kita mau ke kiri dulu atau enggak. Kiri dulu ya deh ya, gue nunggu teman-teman sobat-sobat Sensi gue. Sobat Sensi, udah kayak tiap minggu gue ke Sensi gitu.
Ada GT3 di sana. Nggak Carrera kayaknya, Carrera S. Gue nggak tahu. Ntar gue tanya King dulu. Kita mau kemana, King? Mau langsung makan? Apa muter dulu? Gue sih nggak gitu sih. Kalau mau muter dulu ya nggak apa-apa. Nip, muter aja dulu ya. Yaudah. So guys, sampai juga kita di Antasari. Kita jaga belakang aja sekarang. Dari tadi gue di depan jadi nggak ada view-nya. Nah, sekarang gue di paling belakang di antara road glide, road glide ugal, performance beggar. Walaupun mesinnya belum ada jadi, seenggaknya style-nya udah performance beggar duluan, ya nggak guys? Asik ya, item-item performance beggar 3. Wah, ini keren banget sih. Jadi beginilah kita menuju ke tempat cari sarapan ya. Kita mau cari sarapan di daerah Campville, Kemang Village kayaknya. Udah pada buka deh, jam 10 kan. Pas berarti 10 menit lagi jam 10. Kita jalan pelan-pelan nih. Bertiga. Wih, ada Z800. Kita masuk sini. King mana? King. King, di mana kamu, King? Oh, di belakang aku persis. Wih, udah jarang banget ya ada apa namanya. Kita masuk di tengah-tengah nih. Kesat Bangkang. Ada Harley juga. Tuh masuk Ultra ternyata. Gitulah kalau kita klaksonnya lebih kencang ya, lebih pelan daripada knalpot. Jadi mau nggak mau, gue kalau misalkan mau masuk tuh pakai knalpot guys. Atau kayak ini dapat, gue buka langsung. Karena klaksonnya tuh kayak angin suaranya. Kenggami gue tinggal di belakang lagi-lagi ya. Nggak di Kulon Progo, nggak di Jakarta, gue tinggal, jahat banget ya. Pengikut yang jahat begini nih guys ya. Ayo King, masuk King, masuk King, masuk. Nah, tuh baru gue masuk deh. Biar kita barengan, sederet, serenceng ya. Kalau kita beli jas jus tuh bilangnya serenceng. Oke, masuk kiri. Wish, wah truknya ada, oh depannya ada yang trouble. Oke, motor trouble, kasihan sih. Lagi San Mori sih, trouble sih, paling bete gue pernah tuh kayak gitu. Bangun udah pagi, badan udah fresh, masih juga trouble. Oke, ini kanan. Masuk, kita putbal, pusing balik, kak sini bro, kak sini kita nak pusing balik, kita jaga King. Oke, King masuk nih, masuk. Gue paling seneng jahilin King, sumpah. Kalau kiranya King lagi gak pede itu paling enak banget guys buat dijahilin. Kita muter balik, kita mau ke arah Campville. Pas banget nih, kita mau nyarap. Ya wes guys, stay tune ya terus. Nanti kita lihat di Campville, apakah ada pemandangan-pemandangan menarik. Biasanya minggu pagi sih, mobil dan motor jam-jam segini banyak nih yang pada mau ngumpet ya, gak mau gitu kelihatan banyak. Kita lihat aja nanti di depan, oke? Masih lampu merah nih guys. Minggu depan ya, kita jalan-jalan. Oke, mas, hati-hati ya. Mas, hati-hati ya. Thank you. Sampai ketemu minggu depan ya. Rame deh, kayaknya agak terus rame ini. Ada Ultra, ada
kegiatan duniawi kita hari ini. Seru sih, udah lama gak keluar. Sekali keluar roadblade-an semua, barengan item-item semua. Ini belum semua aja. Yang di Kulon Progo kalau udah dikirim ke Jakarta sih, kita lebih nyetel-nyetel lagi.